Ini ribuan warga menyaksikan festival Cap Gomeh yang digelar di depan Vihara Widi Sakti di Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu sore. Ya, perayaan Cap Gomeh ini digelar setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19. Atraksi Liong dari Kesatuan 310 Kidang Kencana, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat mewarnai perayaan Festival Budaya Cap Gomeh yang digelar di Vihara Widi Sakti. Meski baru latihan selama 4 bulan, penampilan dari prajurit TNI ini mampu menghibur ribuan warga yang memadati lokasi festival. Meski harus berdesak-desakan, warga terlihat antusias mengikuti perayaan Cap Gomeh tahun ini. Seru aja. Memang maksudnya kangen nggak atau dengan perayaan seperti ini untuk hiburan masyarakat sendiri? Terhibur lah. Rencananya festival Budaya Cap Gomeh akan menjadi agenda rutin pemerintah daerah Kota Sukabumi karena bisa menjadi aset wisata kreatif. Dengan melihat antusias dari warga masyarakat, termasuk juga pengunjung dari luar Kota Sukabumi, sebagaimana yang kita rencanakan, ini dapat menjadi bagian dari kalender of event yang kita selenggarakan rutin setiap tahun. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan para tokoh-tokohnya, para pemangkunya, kita masukkan dalam kalender of event di tahun 2024 dan seterusnya. Selain menghibur, perayaan Cap Gomeh ini dinilai bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat.